Jurusan Agribisnis merupakan jurusan kedua dari 4 jurusan yang bernaung di Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Jurusan Agribisnis telah berdiri pada tahun 2008 dan telah terakreditasi B sejak tahun 2016. Pembukaan program studi agribisnis didasarkan pada bidang agribisnis sebagai pilar pembangunan ekonomi di daerah yang menuntut kehadiran dan peran aktif sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap wirausaha serta wawasan yang luas dan mampu menciptakan, menggerakkan usaha pertanian secara efisien dan berkelanjutan. Jurusan Agribisnis memiliki visi yaitu menjadikan program studi yang berkarakter, unggul, dan berdaya saing dalam bidang agribisnis berbasis sumber daya dan kearifan lokal pada tahun 2023. Misi dari jurusan Agribisnis yaitu menciptakan insan yang berbudaya, beradab, dan berintegritas. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran profesional, berdaya saing dan berkarakter di bidang sosial ekonomi pertanian. Mengembangkan model penelitian berbasis sains dan teknologi di bidang sosial ekonomi pertanian dan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan sosial ekonomi pertanian. Tujuan didirikannya jurusan agribisnis yaitu pertama untuk terciptanya sarjana agribisnis yang mempunyai kemampuan profesional, beradab, dan berintegritas serta memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan bidang agribisnis. Yang kedua adalah menghasilkan tenaga profesional di bidang agribisnis yang berwawasan luas, disiplin, beretos kerja, kreatif, inovatif, dan beretika. Yang ketiga adalah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pengkajian dan penelitian yang ditujukan untuk pengembangan agribisnis. Dan yang keempat adalah menjadi pusat pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan sosial ekonomi pertanian dalam pemberdayaan masyarakat melalui program capacity building berbasis agribisnis dan kewirausahaan. Jurusan Agribisnis memiliki infrastruktur ruangan yang telah berstandar internasional untuk menunjang proses belajar mengajar yang dilengkapi oleh fasilitas berbasis teknologi, ruang radio penyuluhan, laboratorium, inkubator bisnis, research room, dan ruang kelas yang telah berstandar internasional. Saat ini jurusan Agribisnis memiliki dosen berkualitas dengan jumlah 2 profesor, 4 doktor, dan 10 dosen lainnya yang berkualitas lulusan dalam dan luar negeri. Bergabung dengan jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Agribisnis ceria. Agribisnis ceria. Mantap.